sudah matang. Halo, assalamualaikum Mbak Sur. Hari ini mau masak apa Mbak Sur? Nasi liwet. Nasi liwet. Oh, mau bikin nasi liwet. Tadi Umi dari pasar. Mau bikin nasi liwet ya Mbak Sur? Iya. Ini Mbak Sur mau bikin nasi liwet. Masakan Mbak Sur nih enak sekali. Kalau sudah selesai, ini langsung ditumis. Kalau sudah panas, masukin bawang putih. Ini masak banyak. Masukin daun jeruk ini, daun serai, batang serai sama daun salam. Sudah wangi, langsung diangkat, terus ditaruh ke beras yang sudah saya kasih air. Langsung goreng ikan asin. Ini segini 2000 ini. Kalau sudah matang, langsung diangkat. Sekarang siapkan untuk nasi liwetnya. Saya kasih garam. Cukupnya aja. Airnya kurang, ditambahin. Cukupnya aja ya, menurut selera. Kalau suka yang agak-agak ini, enggak suka terlalu lembek, enggak usah dibanyakin. Terus saya kasih bawang yang masih utuh. Ini untuk sambal. Cabai masukin semua. Ini untuk sambalnya ya. Tomat masukin juga. Udah siap, langsung ini ditaruh di rice cooker. Untuk ikan asinnya nanti ini kalau sudah mendidih baru masukin ikan asin sama pete. Saya tekan menu, udah nasi putih ya, langsung mulai. Tunggu ini sampai matang. Ini nasi liwetnya sudah dimasak. Tadi Umi tuh ke pasar. Coba lihat deh Mbak Sur, itu ada apa? Tadi belikan merah-merah. Udang. Bukan udang itu, Bu Umi. Itu taruh Mbak Sur itu buat besok. Ini cuminya untuk besok. Terus yang untuk hari ini, saya tadi ke pasar belikan. Coba lihat nih. Ini mana? Nah, ikan yang merah-merah.
Ini 1 kilo 25.000, si berapa itu bakso? Tuh, itu. Masih segar banget. 2 3 4 5 6 7. 7 ya. Langsung disiangin itu bakso. Enggak, 8 nih. Oh, si 8 ya. Enggak terlalu. Ini 1 kilo 25.000, isi 8. Besar-besar juga lumayan ya, untuk satu keluarga cukup. Ini biar langsung disiangin sama Mbak Sur. Saya mau siapin untuk ini sambal. Ini kan bikin nasi liwet. Rencananya kan petai ini ntar ditaruh di setelah mendidih nasi liwetnya. Kasih petai, terus kasihkan asin yang sudah saya goreng tadi. Tapi ternyata Abi pinginnya bikin sambal petai. Abi pingin sambal pete, jadi ini separuh nanti untuk ditaruh di nasi liwet, terus yang separuhnya untuk bikin sambal pete. Basur lagi nyiang-nyiangin itu ikan, saya mau bikin sambal. Sambal goreng. Ini sudah disiang-siangin sama Mbak Sur. Ini cuminya juga sudah dibersihkan, tapi untuk besok, untuk hari ini nasi liwet sama ikan merah-merah aja. Nggak kelupaan sambal pete. Langsung aku mau bikin untuk bumbu ini ikan merah-merahannya. Abi. Halo. Abi dari sawah mau minta bikin teh dulu. Mau siap. Siap-siap. Bujur kecil. Ini saya kasih bumbu racik sisa kemarin. Biar lebih enak, biar lebih mantap. Anu mbak, kan si Dava itu punya darbuka, darbuka. Terus uminya suruh nyanyi mana. Uminya enggak hafal, ya cuman nyanyi gini aja. Man ana. Udah nyanyi man ana aja deh. Udah panas, langsung digoreng. Langsung aja ini siapkan yang untuk sambal. Ah, tadinya ini belum ngambil di sawah, Bu. Ini Mbak. Thank you.
kasih bawang merah. Untuk ini ya, bawangnya. Bikin apa? Kasih telur. Betul. Kasih telur ya? Tepung aja. Jangan lain nada. Kasih telur aja. Terasi. Sekarang dilihat, nah, langsung ini masukin ikan asinnya sama petai. Tutup kembali sampai matang. Mbak Sur mau goreng ini juga. Kan Mbak Sur. Kemarin kan ada sisa sayur tahu. Mau dibikin, coba Mbak Sur sini masin. Nih. Tapi ini ada sisa sayur tahu, sambil tahunya terus kasih bumbu bawang merah, bawang putih, daun bawang, kasih telur. Tadi goreng. Ada tempe komplit itu ya. Ada tempe, ada tahu. Langsung goreng sambal petai. Ini petainya digoreng duluan. Saya separuh tadi masukin ke nasi liwetnya. Masuk gula sedikit aja, bumbunya aneh, sambalnya. Kalau lagi murah kan di sini cuma 10.000 satu kilo. Sudah matang. Ini sudah 3 menit ya. Sudah 3 menit sudah matang. Langsung ini ambil ikannya dulu. Ini sudah ada garam, gula, terasi. Langsung ini dihaluskan. Tidak punya uang. Itu yang dikasih uang 20. Guys.
Ini sambarnya ada dua. Nih. Sambal ini yang direbus semua, yang saya kasih taruh di rice cooker. Terus ini Abi pingin sambal goreng. Nih, sambal goreng petai. Mantap. Ini sih nggak aneh-aneh ya. Cuman ini ada ikan goreng sama nasi liwet. Yaudah, yaudah. Liwet nasi. Iya, pakai nasi liwet. Cocok. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sudah cuci tangannya? Sambil apa, Pak? Itu yang direbus. Sambal petai. Lumayan gede jalan-jalan. Ini masih kering. Kita kering. Kering semua. Mana yuk? Sambal petai. Ini sopan, sopan untuk Abi. Gimana rasanya? Mantap. Mantap ya. Serihnya kerasa ya. Ini sambal yang saya kukus di rice cooker. Ada dua macam sambalnya. Mbak Sur, ini ikannya. Iya. Ambil. Mbak Sur. Mbak Sur tuh kalau nggak diambilin, ambil sendiri. Gimana rasanya, Dek Rudi? Mantep banget. Enak ya? Gimana sambilnya rasanya? Lebih enak yang dikukus. Oh, sambalnya lebih enak yang dikukus. Biasanya kan dikukus, tapi Abi katanya pingin yang sambal goreng. Jadi saya bagi dua. Ini yang dikukus, ini yang digoreng, sama-sama enak sih. Tapi mungkin lebih segar yang ini dikukus. Mak boleh dapat rumah.
Nanti belum lima aja. Siapa? Puli. Ada orang. Lihat. Kita kembali semua. Maaf, beri kami semua. Pernah. Keluarga. Jangan-jangan ada perubahan. Ya tak. Ya apa? Apa dah? Mana film? Tu nak kenal anu, lengan leri ya, bubble. Kau dah tahu nanti bayangan kimi berapa ayo? Hei, bebu. Kita bit pas luar negeri deh ya luar. Negeri apa? Kok? Keren. Luar negeri. Ya. Ini buat tulang. Bisa kan yang kebanyakan lu? Hah? Alis? Kenapa? Kan yang kebanyakan. Iya, lagi enak. Biar banyak. Jadi, di sandang yang lalu. Kalau dia tidak cerita. Ya, ibu ya, mah. Tau aja ini. Tau aja ini. Kan ikutin bareng-bareng. Yeah.
Sebetulnya kamu ya, kamu rongi. Abi, apa melo ya, bu? Dan bi umi ya, kata koran bertek rongi. Mau bertek kue, bu tau. Udah sekian dulu video dari kami Dakwa TV, Abi, Umi sama sekeluarga. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Dan yang belum nonton atau baru nonton channel ini, jangan lupa di subscribe dulu. Yang sudah nonton dan berlangganan, jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai. Dan like dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.